habis bukanya? Ah, enggak nih, bakwan nyempil. Baru saya mau ngomong. Kelihatan ya, Bang? Kelihatan. Oh, enggak. Gitu. Aduh. Nih, kulit bintang. Jadi kira-kira Adul lulus enggak? Aduh, mudah-mudahan sih jangan ya. Karena kan Adul kan enggak bisa ngojay. Ngojay ya, Bin? Berenang. Oh. Swim. Swimming. Jangan dong, jangan lulus dong Bang Komeng, nanti aku di sini sepi. Ya kasihan, kalau Adul sampai kerja jadi pelaut, nanti siapa yang temenin ngobrol anggur? Dia kan kalau tiap pagi ngobrol sama Adul nih. Mentang-mentang anggur mungil, dia ngobrolnya sama Adul. Emang sukanya begitu. Ya udahlah, demi kebaikan Adul, kalau emang dia pengen banget jadi ABK ya nggak apa-apa, aku doain dia lulus. Cuman sayang banget, baru aja 2 hari di acara sahur, masa udah lulus lagi ke sono? Acara buka. Oh iya, acara buka. Iya. Wah, acara sahur sih. Makanya, ngomong udah saya. Pokoknya tenang. Mudah-mudahan. Ini sebenarnya kamu nih, mau dia lulus apa mau dia enggak? Aku sebenarnya enggak mau, Bang Komeng. Aku enggak mau dia lulus, biar dia bisa nemenin aku di sini. Aku kan merasa sepi. Mulai deh, stroke lagi bibirnya deh. Aku cuma sedih aja ngebayangin kalau aku di sini sendirian. Mama pergi, papa pergi. Oh, itu dia setannya datang. Kan gitu lagunya. Itu dia. Ya. Makanya aku enggak tahu nih, mudah-mudahan sih Adul enggak lulus. Tapi kalau emang dia mau ya udah. Enggak coba... kan dia daftar juga ke Yang tadi nih, yang tadi lagi deh. Yang tadi nih, yang tadi saya bingung nih. Miss. Tuh. Selamat sore. Wah, bisa ngomong bahasa Indonesia dari tadi, kenapa nggak ngomong? I speak dikit-dikit bahasa, oh, bahasa Indonesia. Dikit-dikit. Pelit amat itu. Adulnya di mana? Hah? Adul tuh biasanya ada di film-film, di ujungnya tulisan saya, adult. Hah? Adult, saya, itu adult. Dewasa. Iya. Saya sudah ada pas foto untuk paspor saya untuk jalan-jalan bersama Adul. Oh. Mana pas fotonya? Jalan-jalan di sini yang gede ngajak yang kecil. Ini kok yang kecil ngajak yang gede? Iya, saya juga kurang tahu soal itu. Kamu kok kurang tahu? Saya bawa pas foto saya untuk paspor. Mana pas fotonya? Nih, paspor saya. Paspor segede begitu? Paspor saya. Gitu-gitu lagi, Pak. Lagi fotonya manja banget loh. Tapi kan... Hah? Ya, pokoknya itu untuk paspor saya. Eh, kan dimintanya 2x3, bukan 2x lapangan bola. Ini gedean. Saya... Yang penting saya sudah minta apa yang diminta oleh Adul. Emang mau diapain pas... Kita mau jalan-jalan keliling dunia. Eh, Bu Haji. Ini kalau ini serahin. Serahin ke imigrasi. Dilihat begini, sangkain mau demo. Foto lo kegedean, ini udah gede banget, cukup di sekolah. What should I do? Sebentar, kamu tuh... Kecilin. Gimana caranya? Gunting, pakai gunting kuku. Kecilin. Ini kegedean, terus lehernya juga nggak ada lagi. Mentang-mentang pelaut main mau ngeker aja. Ya kan namanya orang sedih, Bang, gak mikir siapa dan siapa. Gak mikir siapa, tapi kan aroma bisa kendus. Aroma aja dangdut tuh. Iya. Congratulations, aduh. Tuh kan, lu kecil-kecil katanya tua. Bukan. Itu congratulation. Bukan. Selamat, ucapan selamat. Selamat mah good. Congratulations. Good night, selamat malam. Bukan itu. Ah, pusing gue ini. Masa congratulations, udah panjang banget masih urusannya selamat dong. Selamat juga. Ya, congratulations, selamat, right, aduh. Wah, I not know congratulations. Wah, apa? Kong yang ada paper nih. Wah, aduh. Saya kagak lulus. Ya, gak lulus. Ini gara-gara lu nih. Ya kan biar lu bisa nemenin gue di sini. Kok malah nyalain gue sih? Bang, tapi... Eh, lu harusnya bersyukur lu gak lulus. Karena lu akan berangkat pakai kapal... Apa nama? Yang tak-tok-tak. Aduh. Itu mah yang minyak. Yang pakai minyak. Loh, temen lu nih. Aduh, tapi kamu janji. Waktunya gue. Silakan. Oke, silakan.
undangannya. Anda telepon ke sini? Masih ingat nomor teleponnya? Oh, saya belum kasih tahu Anda sudah telepon ke sini. Memang Anda semua kebangetan ya. Kebangetan apa? Itu buktinya saya belum kasih tahu. Nomor teleponnya ada di bawah sini. Nomor teleponnya ada di bawah sini. Nomor teleponnya ada di bawah sini. Nih. Oke. Tapi bentaran. Aduh, lu ngapain sih tadi? Katanya dia mau ngasih paspor segala, mau buat apaan? Dia mau jalan-jalan. Aduh, kamu janji sama aku, kamu mau bawa aku keliling dunia. Ya tapi saya kagak lulus, Nona. Udah, kamu gak usah takut. Kamu gak usah pikirin dia, kamu ikut saya. Kemana, Bang? Kita keliling kampung. Enggak, pokoknya saya kecewa sama kamu. Aku juga kecewa sama dia. I'm really upset at you. Kamu berdua kecewa? Hah? Saya ke Bandung. Saya kecewa, karena selama ini kan dia kerja sama saya. Kok bukan saya yang diajakin buat jalan-jalan ke luar negeri? Mana janji kamu, aduh? Dibilangin gagal, ya lo. Cukup! Gak usah ngomong, pokoknya gue kecewa sama lo. Gue pergi dari sini. Aku juga kecewa sama kamu, aduh. Aduh, Madonna aku. Gue kecewa. Abang kecewa, kenapa? Hah? Lu mau ajak keliling dia? Harus abang yang ajak. Lu yang keliling, dagangannya biar laku. Enak aja. Dagangan segitu banyak, keliling-keliling, keliling mana? Oke, silakan. Kondor bisa. Anda telepon ke sini. Nih. Perkenalkan. Bu, ada yang meninggal. Hei. Saya bajak laut loh. Itu ada gayungnya. Oh, tadi nemu di kuburan, Pak. Oh, ini bajak laut. Saya bajak lawah. Berarti kamu belajar berenang sama dia. Kamu kata nggak lulus karena nggak bisa berenang. Iya, abang tahu aja. Belajar sama dia. Bisa, eh. Ini kubis kok panjang amat, ya. Itu hari Kamis malam Jumat. Hei, itu hari, Pak. Berapesan nggak digunting. Oke. Itu kumis panjang amat. Jarang digunting. Ajarin dia berenang. Siapa yang mau belajar berenang? Jangan buang sembarangan. Oh, iya, nanti ada Pol PP. Oh, iya benar. Ya, oke. Silakan. Oh, jadi Adul masih mau belajar? Iya, dia. Kok tahu namanya dia? Tahu kalau kenalan duluan, Pak. Oh, gitu, iya. Antara guru sama murid. Ya. Oh iya, benar. Benar. Ayo, luang Braga. Allah, kuat. Dipasang. Braga, itu salah. Ini mata saya tidak kelihatan dua-duanya. Oh. Bapak kebangetan ya. Ini terbalik. Nah, itu iya, baru bisa. Biar enggak lepas. Allah, Allah. Nggak takutnya lepas. Takutnya lepas. Oh iya benar, biar kenceng. Ya, kenceng. Benar. Jabodetabek. Ini umpamanya laut. Laut tidur. Ya, untuk Jabodetabek silakan telepon ke 290-2364. 6. Di luar. Ini ngapain? Lu latihan. Lu latihan. Ini laut ditanya. Laut ini ceritanya. Laut. Ini laut tidur. Awas. Laut. Awas. Dingin. Dingin ya. Nih, supaya kita tahu lautnya itu diginiin dulu. Eh, kan laut. Kenapa lu suruh makan? Kagak, kan nyobain dulu. Tadi sup ayam. Eh, mana sup ayam? Tadi kuluk-kuluk. Ini laut, Pak. Asin apa kagak, gitu. Oh, di sini. Mana? Ya. Nah, oke. Silakan. Halo? Bu, password. Password. Ini keluar api. Allah, Akbar. Siapa, Bu? Siapa? Itu Tasik Malaya. Oh, Ibu dari Tasik Malaya. Oh, dekat Depok ya, Bu? Jauh. Oh, udah pindah. Rendang. Rendang mah Sumatera Barat. Ini apa? Ancemon. Tasik. Ini kasihan orang didiemin aja. Tasik itu kok bikin sendal. Tasik bikin sendal, bikin payung. Oh, dia gitu? Iya. Oh. Dulu bikin payung ini juga, Pak. Bikin apa ya, kebaya? Kebaya bukan Atuh. Tasik. Apa? Kang Jahit. Ya, Bu. Pertanyaannya, apa, Bu? Kita, Bang! Kita! Oh, ini! Yang mana? Oh, yang atas nih, Bu. Dengerin, Bu, ya. Ya. Bangun. Dengerin. Udah duduk aja di bawah. Duduk aja. Bangun. Bu, mau dikeringin sekarang, Bu? Oh, iya, Pak. Ini kepala saya agak buyem, Pak. Oh, agak turun lagi, Pak. Iya, iya. Terus airnya kasih air hangat, Pak. Iya. Oh, udah dimandiin, tuh. Ya, pertanyaan untuk Ibu. Lele apa yang disukain sama anak-anak? Munduran dikit dong. Lele Dumbo. B. Lele Tabis. Apa? Lele Tabis. Betul. Oke, silakan. Di Tasik ya. Hah?
Yang di Tasik. Yang di Tasik, Ibu mendapatkan 500.000 rupiah. Potong pajak. Jadinya? Kalau udah dapat duit, potong ayam, potong kambing. Ya kalau udah dapetin. Gametan. Ya. Silakan. Tadi berenangnya sampai mana? Jadi, ya, dalam teori berenang sebagai seorang pelaut itu. Pak, oh iya. Surat-suratnya ntar kalau ada rajia. Ditilang kali ya. Bagaimana dalam caranya? Jangan mandi, ya. Ini kan laut. Oh iya benar. Lelap. Jadi, gayanya itu harus bisa berenang. Kayak bagi, ya emang mau belajar berenang yang harus bisa kayak. Perhatian, tempat ini sudah dikepung. Perhatian, tempat ini sudah dikepung. Nah itu tangkap Tupato, Oke, berenang. Air laut banjir. Oh banjir. Snack. Tenang, nanti juga tiris lagi. Airnya saya buangin. Gak usah khawatir. Udah surut ya Pak? Ya, udah surut. Nih, udah surut. Jadi, udah. Tahu surut? Surut apa? Baking pokang. Surut. Coba nyanyi. Nyanyi. Tahu enggak ini kayak apa? Rambutnya. Kayak lebih suka isi. Gula. Tang. Gula. Tang. Udah, mantep kita doang lu bisa. Iya Pak. Pantes lu diabet. Untuk nyonya di gula. Kuis lagi, silakan. Hubungi ke sini. Kemana? 29. Ah, sudah ada lagi. 0. Belum dikasih tahu deh, telepon. 23464. Ya. Oh, beneran awal kan? Mak, tolong kop, Mak. Di sebelah mana? Bebas, Mak. Suka angin nih, gadang mulu. Lagian sih kan udah Mak bilang. Tengah malam orang-orang pada tidur, lu kelayapan. Mak, anginnya keluar, Mak. Telepon. Ya, oke. Silakan. Ibu. Siapa yang di mana? Kuisnya tuh di mana? Di sini. Iya. Dengan siapa? Hah? Dengan siapa? Ica Purwodadi. Ica Purwodadi ngene munu. Ulah ali. Di mana? Di Purwodadi. Purwodadi. Iya. Oh, banyak nih. Bang, tolongin, Bang. Kuping saya mampet, Bang. Oh. Dikorek dulu, Bang. Waduh, susah. Kenapa? Ada lapangan badminton. Ya Allah. Oke. Ibu dengan siapa? Ica Purwodadi. Purwodadi. Pangsit. Ibu Ica mau hadiah? Mau. 500.000 rupiah. Belum. Masa langsung dikasih aja? Kita kasih dulu jawabannya. Pertanyaannya. Ibu, Ica mau hadiah? Mau. Dia diem aja bang, mau saya aja bang. Dia diem aja. Mau, minta sama orang tuanya ya. Eh, baca. Ini. Oh iya. Kuis tebakan part 2. Ya, intinya gak usah dibaca. Oh iya, ban apa yang bikin keringetan? Ban kasih mobil. Kasih gua dong, kan gua yang baca. Ban mobil. Oh itu ngomong. Lu kan lagi nyanyi. Lu hanya kesini, kok gua dapet juga. Mantul bang, mantul. Abis buka lo padahal. Ayo baca lagi. A. Ban mobil. T. Allah Akbar. Bantuin dorong truk. B, bantuin dorong truk. Dorong truk, udah belum, Bu? Bu. Yeah! Oke, selamat. Ibu mendapatkan 500.000 rupiah. Potong pajak. Pajaknya berapa kira-kira? Oh, tergantung. Tergantung. Pajak-pajak apa yang bisa nuntut orang? Pajak-pajak apa yang bisa nuntut orang? Pajak negara. Salah. Pajak motor. Salah. Pajak mobil. Salah. Pajak apa? Pajak sa. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ah. Ya. Mau berapa biji lu? Lu baginya habis duit gua. Cuman kasih nang. Kalau Ramadan berbagi. Kita belajar berenang. Ini ceritanya laut. Nah, laut tuh. Laut apa yang enggak ada umurnya? Laut apa yang enggak ada umurnya? Laut lepas. Salah. Laut Cibodas. Salah, Cibodas laut. Di mana sekolahan lo? Nama daerah. Ayo. Nyerah. Apa? Hah? Nyerah. Laut tak tahu. Salah. Tahu kagak aku. Nih, buka dulu. Buka abis. Sini aja, Bang, gak mau. Gue mah tanggung bukanya.
Itu kan kolak, Bang. Iya, kolak apa-apa. Oke, pemenang kuis Twitter akan diumumkan di mana, Anwar? Di Timeline. Apaan tuh? Timeline. Bukannya di map. Okay. Tuh, bisa dilihat di situ. Iya, bisa dilihat. Pemenang kuisnya. Oh, jadi kuisnya tadi tuh udah diituin. Udah di apa, diumumin di Twitter? Twitter. Yang ikutan Twitter. Oh, ikutan Twitter. Yang ikutan Twitter. Kan agak punya Twitter, bisa ikutan nggak? Bisa ikutan. Gimana, Bang? Andang ayam. Ya, di situ. Ya udah, pemirsa. Pokoknya kita ada terus hari. Jam 5 sampai? Jam 7. Nemenin buka puasa ya. Oke, kepada pemirsa karena sudah menonton. Bukannya tuh di sini. Bentar lagi. Apaan waktunya? Calling lagi ya besok. Oke. Kagak ada kerjaan soalnya. Oke. Besok lo di calling. Sama siapa, Bang? Sama Tuhan. Oke, terus saksikan. Bukannya